Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hari ini saya akan perlihatkan sebuah video tentang penanganan peti di desa kami, di desa Sidolgo. Ketika ada aduan dari masyarakat bahwa ada aktivitas peti di wilayah desa Sidolgo, kami bersama Babinsa, Babinkamtibmas, dan dari pihak kecamatan dan pemerintah desa langsung turun ke lapangan, dan kami langsung melakukan eksekusi pemberhentian. Kenapa kami harus tegas untuk melarang kegiatan peti ada di desa Sidolgo? Yang pertama adalah sesuai dengan sumpah dan jabatan saya sebagai kepala desa, salah satu bunyinya adalah kepala desa tidak diperbolehkan terlibat mendukung kegiatan penambangan emas tanpa izin atau peti. Dan itu saya komitmen, saya akan menjaga amanah itu dan memegang janji dan sumpah saya. Yang kedua, saya ingin desa Sidolgo tetap dalam keadaan aman, lingkungannya terjaga dengan baik, alamnya tetap terjaga dengan baik, karena ini merupakan warisan untuk anak cucu kelak di bulan nanti. Insya Allah selagi dunia ini ada, Sidolgo tetap ada. Kalau tidak dari sekarang kami tegas menangani peti ini akan berakibat fatal kelak di kemudian hari. Dan alhamdulillah sampai hari ini desa Sidolgo tidak ada aktivitas peti, walaupun disinyalir ada titik-titik di desa Sidolgo ini yang ada butir-butir emas. Itu kata mereka, saya juga tidak paham. Tapi saya tetap harus tegas sampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan ini melanggar hukum. Yang kedua, ini adalah warisan untuk anak cucu. Kalau alam tidak bisa kita jaga dengan baik, maka akan berakibat fatal untuk anak cucu kita di kemudian hari. Kemana mereka lagi akan membuat usaha? Silakan menonton, mudah-mudahan ini menginspirasi. Dan ingatlah, alam harus kita jaga, kelestariannya harus kita jaga, karena ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang intinya selagi dunia ini ada, alam ini tetap dikelola oleh manusia. Untuk tidak punah dan musnahnya alam ini, mari bersama-sama kita menjaga dari sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rombongan yang sopok sih. Aku kau yang kenal lah saya. Yang sih paling aneh serasi, rombongan serasi lah. Anak buah. Katan saya, katan saya, katan saya. Ya, raya. Macam apa sih tabah? Ini apa berarti ini? Ya, no. Ini apa? Kena. Monggo. Silakan pakai kalau itu. Nanti nol lagi lagi. Ini rekam ya. Iya, ini ya, sebenarnya ya. Ini lengkap sih. Ini wajib dari berkami atau cinta agama. Kebetulan kan ada laporan ke warga. Kewajiban kader memang salah satu dan dalam upah dan bagi bagi salah satu jika yang ngerti ya iya ya tolong ngerti ya iya pak foto ngerti sama pokoknya ngerti tak karena lelan iya lu sampai dengan bintang dia dapatkan kawan lelan pak kader Sidolgo kalau pak babinsa pak camat kabe saya dompeng naik Sidolgo ya itu ya iya misalnya ini lu malam aku ya kan ngerti aku kok naik kita kol nih ya di dompeng-dompeng anak utuh bisa entek
susah nih. Bareng. Ya. Oke ya. Oke. Mana jeruk rupai sama tadi mana? Muka cepat jeruk juga meset apa? Rampung, Pak. Mas kali sini lah, terakhir lah. Lah, ini kayak dua, Pak. Tak kuat itu lah, aku jujur aja. Tapi kan bilang. Ya, kini kalau disambung, Pak. Ayo, Pak. Ini kalau disambung, Pak. Ini, itu sudah ya. Iya. Ini, Pak. 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 Ini